Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRC Channel. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan STB B760H yang dalam keadaan mati suri ya teman-teman. Kita sambungkan adaptornya dan kita onkan powernya, tidak mau menyala lampu di STB-nya. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman, yang penampakannya seperti ini. Untuk treble dan kerusakan semacam ini di STB B760H bisa terjadi dikarenakan adanya kerusakan di bagian bodnya atau karena gagal flash ya teman-teman, sehingga mengakibatkan firmware-nya error. Oke teman-teman, kita cek dulu secara berkala untuk treble di STB-nya. Dan di sini saya akan coba flash ulang dulu di STB-nya. Dan untuk cara flashnya sendiri sama caranya seperti di video-video saya sebelumnya. Silahkan di scroll saja ke bawah dan tidak perlu saya bahas lagi untuk cara flashnya di sini. Teman-teman pasti sudah pada bisa semua. Sambil menunggu flashingnya selesai, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Dan bagi yang baru pertama kali flashing STB B760H, untuk driver MediaTek-nya silahkan diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC-nya, supaya nanti di laptop atau PC-nya bisa mendeteksi STB-nya pada saat dihubungkan dengan kabel USB male to male. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Ini flashingnya sudah selesai dan selanjutnya saya akan hubungkan STB-nya dengan monitor. Dan saya hidupkan STB-nya ya teman-teman. Dan penampakannya seperti ini. Sekarang untuk STB B760H ini bisa hidup kembali ya teman-teman. Berarti ini fix, treble atau kerusakannya ada di firmware-nya yang mengakibatkan STB-nya tidak mau menyala. Dan bagi teman-teman yang mengalami treble semacam ini, bisa mencoba cara yang saya lakukan ini supaya STB-nya normal dan bisa digunakan kembali.
Selanjutnya kita akan setting internetnya terlebih dahulu dengan cara masuk di menu set-top box, kemudian kita pilih jaringan nirkabel dan pilih wifi. Teman-teman bisa pilih wifi-nya masing-masing. Kemudian kita setting resolusinya dengan cara masih di menu set-top box, kemudian pilih tampilan. Lalu kita pilih lagi resolusinya. Teman-teman silakan pilih resolusinya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk aplikasi-aplikasinya silakan dicek masing-masing. Dan apabila aplikasinya ada yang tidak bisa dibuka atau sudah tidak support lagi, silakan di-uninstall saja dan silakan diganti dengan aplikasi yang masih support. Dan untuk treble di STB B760H yang mengalami mati suri ini sudah teratasi ya teman-teman, dan bisa kita gunakan kembali. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.